teman-teman, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus guys. Kali ini kita mau main games, kita mau challenge, pokoknya kita akan seru-seruan. Bentar, kamu gak ngedit nih? Iya, aku mau pekerjakan mereka untuk ikut challenge. Jangan kita terus yang dikerjain. Iya, jangan ngedit mulu biar otak tuh selalu fresh gitu, gak mumet gitu. Jadi challenge-nya apa nih sayang hari ini? Challenge-nya nggak tahu tuh yang bikin challenge tuh gimana tuh tim kreatifnya gimana challenge apa nih tebak-tebakan katanya jadi tim kita sudah menyiapkan banyak sekali ada pertanyaan yang nanti kita akan tebak gitu ya yang kita akan jawab jawabannya itu apa jadi kalau benar dapat hadiah nggak kalau benar tim kreatif dapat hadiah nggak Insyaallah. Enggak tahu ya kalau benar, tapi kalau salah itu udah hukumannya. Hukumannya katanya sih akan disiram atau dipecahin balon dari atas kepala kita berisi air gitu. Jadi kita akan basah. Dan juga ada hukuman yang kedua yaitu disiram dengan tepung. Oh, ada hukuman ketiga juga, dilempar telur langsung jadi kue. Ada hukuman keempat. Apa? Diusir dari rumah. Jadi, itu prank itu malesan. Okelah, tapi kalau gitu kita harus bagi tim dulu. Kita kan berempat. Jadi kita akan Om Bimpa dulu untuk mencari dua tim. Jadi satu tim ada dua orang. Oke. Om Bimpa ya. Om Bimpa. Gambreng. Ya gimana? Pas. Sudah pasti. Kenapa harus kamu sih? Kenapa harus kamu? Aku bosan di rumah sama kamu. Challenge sama kamu. Kamu nggak tahu IQ ku berapa? IQ-nya duduk. Berapa nggak nyampe deh. Oke, kita akan langsung bagi timnya ya. Jadi aku sama Jago, Kasbi sama Yadi. Ya, oke. A few moments later. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, benda apa yang lebih berguna pas pecah, pas udah pecah? Oh, aku tahu. Telur. Iya, betul. Yes. Wah, apa lagi? Aku mikir pecah, tapi berguna. Telur berarti, pasti telur. Ini IQ-nya sudah terukur. Yo, maksudmu IQ-ku duduk. Telur, nah berarti yang nggak bisa jawab dihukum nih. Iya, aku ya. Aku udah siap. Siap. Kita akan hukum guys. Kita hukum dia berdua karena nggak hukum Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman ini ada tepung nih ya kelihatan ya. Nih ini tepung. Ntar dulu ini. Aduh. Apa? Kamu ini ada-ada aja. Jadi langsung aku pilih tepung. Aku siapa? Jadi ini. Oh ya udah aku Hasbi ya. Yang tepung dulu ya. Aku duluan boleh nggak? Kalau ini pecah, dua-duanya kan kena tepung, nempel. Langsung aja ya. Bagi tujuh. Satu, dua, tiga. Gak beres nih. Ayo, bantuin. Aku ikut basah ini. Siap. Satu, dua, tiga. Apa? Apa ya? Atau mau diskusi dulu boleh? Diskusi. Putih. Salah. Oh, tahu. Dari warnanya aja udah ketahuan. Burung merak itu kan hijau. Ya pasti telurnya hijau lah. Salah. Aku. Kuning. Salah. Aku. Tiga kali kesempatan ya. Rainbow. What is that? Nah, salah. Kesempatan terakhir. Salah. Oh, aku tahu. Hitam karena telurnya busuk. Salah. Jawabannya apa? Jawabannya burung merak enggak bertelur. Lah iya benar. Telur. Gimana sih? Emang telur. Anu sih. Berantem. Terus kalau ini dua-duanya enggak bisa jawab diapain? Kena dua-duanya. Dua-duanya. Kasih masuk amel. Oke, teman-teman, ini adalah saatnya memberikan hukuman karena kita nggak bisa jawab. Kayak ini tim kreatifnya seneng banget akhirnya masuk kamera katanya. Satu, dua, tiga.
my god. Kok aku yang paling basah? Aspen! Tempelin. Pas itu. Ayo. Eh, ntar potong gaji nih. Ini aku tahu, aku sendiri aja dah. Ya enggak apa-apa ya. Saling mengasihi. Ini lagi satu nih terakhir nih. Akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sumpah disuruh banget. Ayo, pertanyaan yang ketiga. Masih banyak lagi pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, bintang apa yang enggak ada di langit? Keluarkan dulu. Oh, bintang yang enggak ada di langit. Bintang laut. Salah. Biru bintang. Salah. Boleh, kamu salah. Oh, ketahu. Nah, kamu jangan ketahu-ketahu, udah dua kali jawab. Bintang supermarket. Salah. Ya, ada bintang supermarket di Denpasar tuh. Salah. Salah. Patrick. Salah. Itu kan bintang laut. Bintang laut juga. Bintang yang enggak ada di langit. Enggak ada di langit. Kalau kalian tahu bintang apa yang enggak ada di langit ya tulis komen di bawah. Ini pertanyaannya bintang. Sumpah enggak ada jawabannya semua nih. Enggak ada di langit apa? Kira? Belum. Belum lah, masih ada satu kesempatan lagi. Hitung sampai 10 detik. 10 detik. 1 2 Bintang. 3 Bintangan. Salah. 4 Bintang. Bintaro. Salah. Impossible. Bintangnya sudah mati. Bintang apaan? Bintang film. Astagfirullah. Guys, bintang apa yang ada di langit? Bintang film. Iya benar sih, benar. Benar juga sih ya. Kenapa enggak bintang sinetron? Kan sama-sama bintang film. Sama aja tuh ya. Udah, cepetan dah airnya. Hukumannya langsung aja apa nih? Air aja. Air. Tanpa tepung kan? Tanpa. Wih, cuci muka. Cepat, cuci muka. Jadi kue. Digoreng matang nih. Ini nama-namain kerjaanku besok nyuci. Di next video ini ya, nanti kita akan ajak tim kita yang lain buat main di sini ya. Iya, jangan nanti kita doang. Aku aja yang bikin pertanyaannya. Pasain. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Ah, ini. Gampang ya. Air apa yang paling berani? Nah, ya di duluan. Air keras. Sama. Air mata? Salah. Air panas? Salah. Kayaknya jawabannya bukan air deh. Air, tetap masih air. Air terjun? Nah, betul. Gak bisa. Bener ya? Aku tahu kenapa, karena dia berani untuk terjun. Gak. Aku tahu jawabannya. Itu. Dikasih tahu. Air terjun. Iya, dikasih tahu. Bukan kasih tahu sih, Aji gini kan. Jauh. Yadi ini kenapa harus lihat sih? Langsung balik. Masuk pulang. Awas dia. Ayo lanjut, next. Ah, okay. Ini. Dikasih buat kita, tapi dipakai sama banyak orang. Dikasih buat kita. Oh, aku tahu. Apa? Wi-Fi. Salah. Tapi kan benar, kita yang beli dikasih ke kita tapi yang pakai banyak orang. Itu salahmu sendiri, salah. Dikasih tahu maksudnya. Boleh sih, tapi salah. Dikasih. Pakai banyak orang. Boleh. Ih, aku tahu. Apa? Sabun mandi. Salah. Apa ya? Odol. Salah. Ini mah mandi semua. Ya, aku beli satu, dia pakai juga. Ini benda-benda. Enggak. Benda cair. Bukan. Benda padat. Dikasih matahari. Salah. Dikasih buat kita. Tapi dipakai sama banyak orang. Dipakai sama banyak orang. Ini dikasih itu dipakai banyak orang setelah dikasih atau sebelum dikasih? Dikasih. Setelah dikasih ke kita. Duit. Salah. Boleh? Kue ulang tahun? Salah juga. Iya, harusnya kue ya. Kue yang tahu. Tapi kan salah. Salah. Ini kayaknya bikin pertanyaan sesuka hatinya aja ngasih jawaban. Iya, enggak lah, bener. Bener ini, asli bener. Kita dikasih nih. Nyerah deh. Dikasih buat kita tapi dipakai sama banyak orang. Apa? Nama. Udah dikasih, pasti dipakai. Nama kakak banyak enggak? Enggak lah, nama gue limited. Enggak. Kan dikasih kan, pasti dipakai kan? Oh iya juga sih. Iya bener. Berarti nama kita aja pasaran. Itu dikasih nama, dipakai banyak orang. Apa?
Saatnya dihukum. Kita harus mepetkan kepala kita. Dua. Tidak kena. Malah aku doang. Kena aku doang yang kena. Oke, next pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ke-6. Lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa ngomong Arab. Unta. Nah, aku benar. Angkat tangan dong. Unta kan aku langsung unta. Iya. Yes. Enggak. Tapi kan harus angkat tangan dulu, benar gitu. Oh. Gimana sih? Unta. Skip. Tadi lo aku bilang unta gini. Ayo lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? 10. Sorry, 10. Salah. 3. Salah, aku tahu. Aku tahu 7. 7 karena angsanya kan 5 dikali ada 2 jadi 7. Salah. Kakak. 25. Aduh, banyak banget. Itu angsanya siapa itu? 5 dikali 2. 10. Salah. 3. Enggak, itu udah tadi. 3 kali 2. Ada angsa 5. Dikali 2. Oh, aku tahu. Apa? 5. Betul. Kan yang dikali 2. Jawabannya tetap 5 karena yang dikali ada 2 dan di darat ada 3. Di apa? Di darat ada 3, dikali ada 2 kan benar tetap 5. Kan enggak nyampe logikanya, masa pun nih. Kan yang dikali 2. Kamu gimana sih enggak bisa jawab? Mana deh? 1. Buat gue itu ya. 1 2 3 yuk. Yuk. Aduh. Nih kalian bisa lihat udah enggak jadi apa mukaku kan.